warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Jayeng Rana. Kami dari Sundawani Wirabuana DPD Tasikraya. Kami sekarang sedang berada di Curug Eyang Tambleg Meneng. Itu mengatakan bahwa ini adalah curugnya Eyang Tambleg Meneng, tapi di sini juga adalah patilasan dari Eyang Sempakwaja. Jadi beliau Eyang Sempakwaja pernah berkholwat ya di sini atau merenung ya untuk kemakmuran rakyatnya waktu itu. Dan di sini banyak dari berbagai daerah untuk bisa mendatangi curug Eyang Sempakwaja ya. Itu lebih tenarnya memang curug Eyang Sempakwaja. Jadi mereka untuk bertawasul di sini ya, mendoakan para karuhun supaya kita mendapatkan karomahnya dari para karuhun, karena para karuhun kita ini adalah seorang pejuang-pejuang cahaya ya, yang membumikan cahaya ilahi di muka bumi ini sehingga masyarakat menjadi subur makmur ya, ma'rifah loh jinawi. Jadi ini adalah bukan suatu ritus yang apa namanya, yang mistik atau yang memang di luar kebiasaan Islam, tetapi memang kita diharuskan untuk memberikan doa kepada leluhur-leluhur kita supaya karomahnya ada kepada kita ya, hadir kepada kita dan membimbing kita semua. Baik, itu kita lihat curugnya seperti apa, mangga. Hmm.